Baik teman-teman, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mulai acara hari ini, melanjutkan daripada uh, kemarin empat unit SKK ini, SKK ini fotografi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita uh, Bang Julian. Hari ini dilanjutkan dengan empat uh, unit SKKN lagi dan sedikit nanti membahas tentang uh, bagaimana bimteknya akan dilakukan dalam rangka Bintek Assessment dalam rangka menghadapi assessment pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023. Baiklah, Bang Julian, gimana kabarnya hari ini, Bang Julian? Baik, Mas. Dengar suara dengan baik, Mas. Ya, bisa lebih kencang sedikit, bolehlah. Halo, halo. Satu, dua. Ya, ya, mantap. Waduh, ini baru terang-benerang, kemarin agak-agak redup. <laughs> ya, silakan Bang Julian kondisi sehat kayaknya segar nih Bang Julian udah ngopi ya full. Oke okay, tanpa berlama-lama Bang Julian saya serahkan waktunya uh, silakan melanjutkan Bang Julian. Oke okay, okay. uh, selamat malam kawan-kawan eh -kawan uh, mungkin kita saya akan mengulangi lagi ya mungkin ada teman-teman yang kemarin tengah jalan ikut mungkin tidak dari awal jadi kita akan mengulang lagi empat uh, delapan unit kompetensi itu terutama buat kawan-kawan yang tidak hadir mudah-mudahan bisa memahaminya jadi kalau ada pertanyaan sebaiknya langsung aja disampaikan supaya kawan-kawan bisa besok inputnya dengan baik oke ya. langsung aja <tuh>. Oke, ada ya Mas, ada tampil ya? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan jelas, silakan. Oke, oke teman-teman kita langsung aja. Jadi di persiapan untuk asesmen skema fotografer junior ada delapan kompetensi yang perlu kawan-kawan ketahui. Di sini bisa dilihat delapan kompetensinya ada memilih jenis kamera, ya, memeriksa perangkat kamera, menentukan elemen pencahayaan, mengatur ketajaman gambar, menentukan sudut pengambilan, menentukan komposisi pemotretan, menentukan variabel pencahayaan dan melaksanakan prosedur k3 di tempat kerja. Sebenarnya kemarin sudah sudah semua sebenarnya saya sampaikan karena kemarin tidak perlu banyak pertanyaan ya jadi ternyata ternyata waktunya cukup jadi bisa selesai sebenarnya 8 unit ini tapi saya akan ulang lagi buat teman-teman yang tidak bisa hadir dari awal ya oke okay. ini ini fotografi ini uh, 8 unitnya berbasis SKKNI. Jadi SKKNI bidang fotografi kemenaker nomor 355 garis miring 2014. Jadi sudah sudah distandarisasi mengikuti -meng acuan juga lutut acuan luar negeri. Nah, kita mulai ya. Jadi kalau kalau karena kita berbasis KKN ini, kita sudah harus mengetahui apa itu definisi uh, fotografi sendiri. Tak melukis dengan cahaya, ya. Jadi, de fotos itu cahaya grafos melukis. Jadi, melukis dengan cahaya. Tanpa tanpa cahaya kita tidak dapat melukis. Ya. Nah. Jadi, definisi fotografi yang lainnya adalah kalau dulu pelukis memerlukan tinta, kuas, tanpa Lukisan, pemusik, bunyi, alat musik, kaset, CD. Nah, sedangkan kita cahaya, alat foto, kertas cetak dan fotonya, seperti apa itu. Apa ya. Terus, hmm, nih, sejarah fotografi ini kenapa perlu di apa, di ditampilkan juga di ketahui teman-teman? Karena kita kan sudah profesi ya, profesi itu perlu mengetahui sejarah bidang kita. Dari mana asal sejarah fotografi itu. Jadi kalau kamera pertama itu namanya obscura ditemukan namanya niche for nah, Itu juga perlu kawan-kawan baca tentang sejarah fotografi ini banyak lagi tambah-tambahannya misalnya siapa yang akan mengembangkan menjadi SLR dan sampai sekarang itu perlu juga teman-teman ketahui ketika menjadikan bidang fotografi ini menjadi profesi kita begitu jadi jangan lagi ketika ditanya tentang sejarah kita juga nggak nggak memahami itu seperti itu nah ini juga jenis-jenis kamera ya jenis-jenis kamera kawan-kawan diharapkan bisa membedakan jenis-jenis kamera yang mana DSLR, yang mana compact kamera, bridge kamera, medium format, mirrorless. Jadi kawan-kawan tuh harus bisa membedakan mana jenis-jenis kamera, terutama buat kebutuhan kerja, ya kebutuhan kerja yang mana yang paling yang bisa kebutuhan kita membuat memenuhi kebutuhan kita. Ya, nah, jadi ini juga harus di, bisa membedakan jenis-jenis kamera. Nah, anatomi kamera sendiri ini semua fitur-fiturnya, tombol-tombolnya semua yang ada di bodi kamera sebaiknya kawan-kawan sudah menguasainya. Ya, bagaimana membuka lensa, bagaimana me Menghidupkan kamera, jangan punya kamera. Ini menghidupkan aja, kita nggak tahu. Nah, terus, bagaimana uh, ininya? fitur-fitur yang lain, misalnya untuk flash, untuk mengetahui informasi yang ada di dalam kamera LCD itu semua harus teman-teman uh, sudah menguasainya ketika diminta delete, ya bisa harus men-delete ketika minta preview bisa harus preview misalnya format bisa harus format seperti itu jadi jangan jangan lagi gelagapan karena kita kan pasti keseharian kita dalam pemotretan tahun kan pasti sudah melakukan itu kesehariannya ya seperti itu nah di sini kan banyak tombol-tombolnya tuh ya jadi tombol-tombol itu sebaiknya dikuasai lagi. Ya, semua yang ada di di, di anatomi itu model uh, setelan programnya, setelan dudukan lampunya, dari tombol dayanya, dudukan tali kan kanan semuanya supaya bisa uh, mengikuti instruksi dari asesor ya bagaimana me mendapat informasi tentang baterai tinggal berapa uh, jumlah gambar yang bisa diambil berapa lagi speednya berapa diafragma berapa iso berapa semua teman-teman harus bisa menjelaskan itu ketika diminta ya, apalagi meng, uh, mengganti lensa ya mengganti lensa bagaimana cara mengganti lensa yang baik tanpa terburu-buru tanpa harus patah itu ya, ya itu jadi benar-benar teman-teman harus bisa menguasai itu nah kita coba lagi ya, jenis lensa ya jenis lensa kita ketahui itu terbagi dua ya jenis lensa lensa tunggal atau fix lensa majemuk atau vario jadi Perbedaan lensa ini yang paling jelasnya yaitu satu lensa fix mempunyai titik api satu memiliki kalau vario mempunyai titik lebih dari satu ya misalnya 2470 uh, 1635 7200 itu lensa zoom ya atau lensa vario atau 50 mm uh, 18 mm 24 mili, itu lensa fix. Jadi teman-teman juga harus menguasai lensa tersebut. Kalau misalnya bawa fix, ya kuasai fixnya. Kalau menguasai, bawa lensa vario atau zoom ini juga bisa menguasainya. Ya, terus ada uh, lensa berdasarkan sudut pandang ya, sudut pandang lensa yang mungkin kita kenal wide. Iwat yang lebih super wide ya, satu delapan lima, delapan mili itu itu sudutnya uh, apa delapan delapan seratus puluh sudut pandangnya. Jadi kalau kita motret sekitar kita di ruangan sempit masih bisa mencakup itu misalnya uh, kalau motret delapan pakai delapan mili atau 18 mili juga atau 30 mili. Nah, tapi semakin semakin ke atasnya 135 200 begitu sudutnya semakin kecil. Ya, jadi sudut pandangnya semakin kecil. Nah, ini bisa dilihat dari gambar sebelah. Ya. Gambar sebelah itu kita lihat uh, semakin kecil ya kan? Eh, semakin sempit, semakin sempit dan dan di 300 milihnya cuma rumahnya aja kelihatan. Jadi ketika teman-teman memotret bagaimana memotret dua orang, memotret motret 10 orang, 15 orang, 200 orang itu menggunakan lensa sudut pandang yang berapa gitu. Jadi teman-teman harus tahu itu. Apalagi itu sudah biasa kita kerjakan di keseharian kita apa apa apalagi dalam kawan-kawan yang ya, sudah mulai bisnis fotografi ya Aduh. nah cara kerja kamera juga kawan-kawan ya sekilas ya bagaimana cara kerja kamera lensa diafragma rana sensor gitu diafragma karena sensor ini sangat penting dengan lensa dalam fotografi. Ya, juga itu harus dikuasai. Nah, untuk diafragma sendiri, <coughs> seperti saya bilang kemarin, uh, cara penggunaannya, teman-teman harus menguasai kapan membuat depth of field yang sempit, ya, uh, maupun yang luas, ya. Jadi kalau di diafragma ini, uh, definisinya semakin kecil diafragma angkanya semakin besar semakin kecil ruang tajamnya eh, diafragmanya eh, semakin besar diafragmanya angkanya semakin kecil jadi kalau misalnya teman-teman mau motret dengan ruang tajam yang luas tentu di atas 8. kalau motret di, di diafragma yang sempit ruang tajam yang sempit tentunya di 5 6, 5, 6 ke bawah ya 2 atau segala macam jadi seperti itu kita harus dua kuasai misalnya teman-teman motret uh, couple ya untuk couple atau proyeding dengan dua uh, cukup Orangnya aja yang berdua yang fokus. Nah, yang lainnya diabaikan atau diblurkan. Itu kawan-kawan harus bisa udah bisa mengetahuinya, cara membuatnya. Terus misalnya motor dengan jumlah ramai. Nah, semua ruang tajamnya uh, luas ya. Berapa diafragma itu harus dia tahu, teman-teman. Jadi, semua ini harus dikuasai. Nah, Begitu juga dengan starter. Starter ini juga harus mengerti apa efek dari starter ini. Semakin lambat dia, semakin semakin uh, sedikit uh, semakin banyak uh, cahaya yang masuk. Semakin cepat, semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, jadi kalau untuk mementikan gerakan atau me freezing itu teman-teman harus mengetahuinya berapa speednya untuk memberikan gerakan atau panning atau moving itu berapa speednya jadi semua itu teman-teman harus bisa juga membuatnya seperti itu. Nah. Berikutnya ISO ya. ISO ini juga eh, perlu dipahami bagaimana pengaruhnya ISO pada gambar. ISO ini adalah sensitivitas sensor dalam merekam atau menangkap cahaya. Ya, semakin semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif menangkap cahaya. Tetapi semakin ke bawah, 100-200 itu semakin kurang sensitivitasnya. Cuma pengaruhnya di, adalah di gambar. hasilnya bisa eh, ke atas itu semakin semakin tinggi, dia semakin grain atau noise. Ya, semakin ke bawah semakin halus. Jadi misalnya pemotretan pemotretan model itu biasanya pakai pakai ISO yang kecil ya supaya butiran di fotonya halus seperti 50, 100 atau 200 ya. Tetapi misalnya motret dengan dengan di atas itu pasti lebih lebih noise gitu. Jadi misalnya kawan-kawan harus bisa menangkap uh, pertanyaan, mendengar dengan jelas pertanyaan asesor dan instruksinya. Ketika di ketika di dibilang coba kamu it, uh, kemarin saya contohkan gembok ya itu kayu-kayu di luar misalnya kayu-kayu di luar itu dibuat green lah yang noise nah, itu kawan-kawan harus bisa mengetahui bagaimana cara buatnya wow, bahwa apa yang di yang harus dirubah gitu ya tentu pasti dengan noise dengan iso yang di di dinaikkan. misalnya coba kamu bikin itu uh, uh, motret tolong di freezing orang yang lewat jalan kaki yang jalan kaki itu di freezing misalnya, misalnya besok di hotel ya di freezing aja orang itu Nah, itu kawan-kawan tahu bagaimana membekukan uh, orang tersebut atau subjek tersebut kira-kira di diapain Ini ditinggikan atau diturunkan terus speednya ada yang tahu dinaikkan ya dinaikkan speednya lebih cepat ya nah kalau misalnya mau buat uh, spending ada yang tahu untuk pening sendiri, gimana cara buatnya? Speed rendah. Speed rendah ya, oke. Okay. Nah, begitu. Jadi teman-teman harus bisa menguasai triangle fotografi ini. Nah, bagaimana mem ketika memotret orang, seperti contohnya yang kemarin ketika motor satu kelas lah, satu kelas anak SD, isinya 40 30 orang, dia berlapis-lapis. Kita motret harus pakai lensa apa ketika dapat semua dan tajam semua, ruang tajam luas. Kira-kira motret pakai lensa apa dengan diafragma berapa? Ada yang bisa jawab? Lensa wide diafragmanya pakai Enam, enam, Iya. Nah, siapa lagi? Kalau enam, dia kurang kurang tajam sampai ke belakang, kira kira berapa, siapa enam, tahu. Tulangin, tahu Kira-kira motret kira kira enam, Satu kelas anak satu satu, satu kelas anak sd, ketangkap semua orang enam, bisa ketangkap semua lu 30 orang itu tapi dia disusun berlapis. Nah, ruang tajamnya berapa tuh ketika kita motret dengan supaya lebih luas taj ruang tajamnya. Anak-anaknya sekitar berapa? 8 sampai ya. 16 gituannya. Ya, ya, begitu. 16 aja gitu. 16 atau 11 gitu kan. Jadi instruksi-instruksi itu kan sebenarnya uh, <tuh>. Kalau kita bekerja atau punya usaha, bisa mengetahuinya gitu. Misalnya kita besok ada pemotretan kantor, akan kemungkinan akan uh, mengadakan pemotretan rame-rame ya kantor itu satu kantor. Jadi kita udah harus persiapan, apa yang kita bawa ketika nanti uh, kita mau water, apa nih, mau grup gitu ya? diafragma berapa yang harus yang kita pakai itu udah harus kita ketahui itu jangan lagi memakai lensa eh lensa Zoom atau lensa dia yang sudutnya kecil misalnya 85 ya terus kita harus memakai 2,8 Nah itu nggak bisa dong itu bahaya, itu jadi kita harus bisa mengetahui bagaimana uh, instruksi pekerjaan kita supaya bisa menghasilkan yang baik seperti itu. Nah dia di di triangle fotografi ini atau segitiga wosur ini teman-teman harus bisa menguasai itu kapan membuat gerakan moving dan kapan membuat gerakan freezing kapan membuat profilnya sempit kapan membuat profilnya luas itu. Dan perlu kita ketahui juga nah ada istilah-istilah mungkin nanti uh, asesor itu lebih banyak memakai istilah-istilah fotografi ya. Dan itu sudah standar memang nggak bisa lagi kita bukan bahasa bahasa kesaren umum kita atau biasa daerah kita, tapi ini perlu kita ketahui bahasa-bahasa uh, fotografi misalnya hitungan stop itu bagaimana gitu ya hitungan stop itu bagaimana satu stop dua stop tiga stop dan lain-lainnya jadi kalau 1,4 ke dua misalnya kalau ada di perintangan coba kamu misalnya dia kita pakai pertama dua ya cuma kamu naikkan dua stop nah naikkan dua stop itu berarti 2,8 dua ke 4 atau turunkan satu stop. Begitu juga. Jadi, angka-angka nah, ini ini juga kalau saya bilang perlu dihafal ya. Loncatan-loncatannya, angka-angka itu. Supaya ya, seben, supaya kita bisa memahami bagaimana kerjanya aperture, shutter, dan ISO. Begitu juga dengan loncatan di ISO. Juga satu stop antara 100 ke 200 di speed itu loncatannya juga satu stop itu 1 per 15 1 per 30 per per 15 ke puluh itu dua stop. Jadi itu juga perlu kawan-kawan ketahui itu, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ini adalah fotografi ya, profesi fotografi kita itu perlu kawan-kawan memahaminya. Jangan jadi kita tidak bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa fotografi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Teman-teman? <tuh> ada ya? Berarti oh, tidak ada. Sudah ini. Oke. Okay. Nah, di dalam di dalam kamera kita kan, di dalam LCD di dalam itu bisa kita lihat ada namanya light itu penggunaan light meter juga harus bisa kawan-kawan uh, melihatnya ya bagaimana membaca pencahayaan yang dibutuhkan pada kondisi tertentu teman-teman uh, harus bisa melihat dari light meter ini kalau oh. kalau misalnya biasanya menurut kita ketika udah nol itu adalah normal nah ketika kita motret itu udah normal ternyata masih sedikit gelap atau sedikit terang ya itu bisa di di adjust lagi dikit misalnya diturunin dikit atau di digelapin dikit gitu jadi begitu cara membaca light meternya ketika ada di tengah kita anggap itu nol adalah normal di test keluarnya hasilnya kita perhatikan lagi Oh, berarti agak gelap dikit, tinggal kita naikin atau turunin. Seperti itu, membaca light meter itu. Apakah turunnya satu stop atau dua stop itu tergantung kondisi cahaya yang ada di lokasi kita motret. Seperti itu. Ya, jadi jadi LCD-LCD ini adalah menginformasikan. Kita diberikan informasi semua yang ya semua yang ada yang bisa kita kerjakan di situ. Apa yang kita gunakan, apa yang kita uh, pakai, semua ada informasinya di situ. Oke, oke. Nah, untuk ukuran sensor ya. Jadi kalau kawan-kawan membawa full frame itu harus bisa menjelaskannya ya. Full frame itu tentu mempunyai ukuran sensor yang lebih full frame ya namanya 3.6 kali 24 ukurannya 3.6 kali 24 kalau teman-teman bawa APS-C ya ingat cropnya berapa 1,5 APS-A 1,3 APS-C 1,6 porter dua kali crop factor jadi teman-teman tuh harus bisa mengetahui sensor kita apa kamera yang kita bawa jenisnya apa apakah itu ya full frame, DSLR yang full frame atau mirrorless seperti itu pengaruhnya di di mana bedanya dengan uh, full frame dengan sensor APS-C ya di hasil gambarnya dia lebih kalau di sensor full dia full frame tuh gambar lebih full ya kalau di kalau sensor ada crop vectornya atau jenisnya apa sensornya kalau APS-C ya 1,3 atau sama 1,5 1,6 gitu itu jadi kawan-kawan harus bisa menguasai itu juga mengetahui apa yang uh, tools yang kita bawa gitu dan spesifikasinya seperti itu nah seperti ini ya ketika kita mau pakai full frame lensa 30 mili ya terlihat lu lebih luas dia lebih lebih lebar ya lebih banyak yang dapat sedangkan 30 mili di APS-C dia tercrop untuk hmm, seperti itu jadi itu bedanya APS-C dengan full frame begitu. begitu juga jadi pengaruhnya pada gambar ketika kita foto gitu. Ini dalam dalam pemotretan ya kita tuh harus badan kaki tangan semua mempunyai kuda-kuda yang kuat terlihat kokoh ya ketika motret itu kenapa karena perlu pertama uh, ya kita perlu motret itu tenang ya terrelax terus kokoh supaya tidak jadi yang Hmm, misalnya shaking seperti itu jangan lagi motret pakai satu tangan motret satu tangan kecuali ke memang kebutuhannya memang ada ger ada kejadian atau mus apa yang kejadian cepat ya peristiwa yang cepat yang membutuhkan kita harus lari juga nah, itu bisa jadi kita pakai satu tangan tapi dalam assessment ini kita tidak bisa motret ya seperti itu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita fotografer yang sudah siap gitu, dengan posisi-posisi tangan seperti itu, ya, dan terlihat foto megang kamera, lensa-lensanya dipegang di tangan kiri, dengan kokoh, jadi jangan terlihat itu, jangan terlihat main-main, megang kameranya, oke. Okay. Nah, perangkat penunjang perlu kawan-kawan ketahui di sini, ya. Perangkat di sini ada memori, ya, strap, pembersih, speed light, tripod, buat baterai grip atau ya tas kamera pasti ya pasti itu. itu semua kalau bisa dibawa ya dibawa pada saat assessment kalau tripod dengan monopod tuh sebaiknya tripod yang dibawa. Bagaimana memakai tripod itu posisinya udah ada yang tahu teman-teman kemarin bisa bantu jelasin buat ente bagaimana posisi ketika memasang tripod. Ada yang tahu? Dua kaki di belakang, satu di depan, bang. Ya itu kondisi kondisi seperti itu dua kakinya di belakang kaki satunya lagi di depan dan itu harus terlihat kokoh dan maksudnya semua dalam terkadang terkunci jangan sampai uh, tidak terkunci kenapa kakinya di depan ketika kita motret kalau misalnya dia di belakang kaki satu di belakang itu bisa ketendang sama kita nah itu membuat gerakan kita tidak luluasa ketika motret pakai tripod seperti itu nah itu jadi menghindari hindari kecelakaan lah pada pekerjaan kita ya, karena kalau misalnya kita motret udah kecelakaan kan kita malu depan klien kita nah, seperti itu nah, jadi itu dihindari hal-hal yang seperti itu nah, kuasai semua barang yang kita bawa <tuh> bagaimana mengetahui memori ini bagus atau tidak berapa jumlah kapasitas gambar yang bisa di direkamnya di, di nah itu harus diketahui bahwa speedlight juga ya perlu teman-teman mau menggunakan speedlight ini juga bisa dapat menguasai kapan waktunya ngebounce ya kapan waktunya strike atau flashnya dilangsungkan ditembak langsung itu itu harus bisa dikuasai teman-teman bagaimana ngefill in ngefill in flash yang supaya keluar keluar cahaya kecil ya cuma ngefill aja itu juga harus bisa teman-teman lakukan dengan baik seperti itu jadi jangan semua dalam keadaan teman-teman sudah siap datang ke assessment itu Jangan, jadi tolong dipersiapkan perlengkapan penunjang ini yang dibutuhkan, gitu. Kira-kira ada banyak lagi pertanyaan. Ada yang bertanya untuk untuk alat penunjang ini perangkat. Alat Pak, izin bertanya Pak. Eh. Saya mau nanya, Pak. Untuk kameranya itu harus DCLR saat praktek atau dibebaskan Pak boleh bawa mirrorless gitu? Ya untuk kebutuhan assessment itu berdasarkan SKKNI yang bisa dipakai atau dibawa teman-teman DSLR dan mirrorless. Selain itu belum mau diperbolehkan Itu. Oh, berarti kalau misalkan bawa mirrorless dengan brand apapun tuh boleh apa ya? Tidak bermasalah. Oke, enggak. baik, Pak. Terima kasih. Saya boleh nanya, Gira -gira. Pak. Kira ya. Uh, kalau misalnya <coughs> dari beberapa alat ini tapi ada alat yang kita nggak punya gitu, Pak. Itu bakal sempurna atau enggak, Pak? Eh, uh, gini. Kita masing-masing orang itu bisa jadi instruksinya beda-beda. Ketika mas mendapatkan instruksinya membutuhkan perangkat itu, ternyata kita nggak bawa. Ya, itu yang itu yang itu, itu yang takutnya eh, kejadiannya. Karena ini kan kita di ini kan semua peralatan ini kan kita pasti bawa ketika motret ya ketika motret jadi kalau bisa dipersiapkan saja ya, sama lah kita ibarat motret ketika empat hari lima hari di luar kota tentu kan kita akan persiapannya banyak ya apakah perubahan tripod itu kan kita pertimbangkan apakah perubahan splash itu juga atau bawa yang penunjang penunjang lainnya juga sudah pertimbangkan daripada nanti di lokasi ternyata butuh kita nggak bawa nah, itu jadi pertimbangan seperti itu mas sebaiknya dilengkapi aja tripod ya speed DSLR atau mirrorless kameranya ya pembersih misalnya pembersih ketika mas motret ternyata kotor masih masih belum sempat membersihkan pinjam nah, se lagi gitu kan nggak mungkin atau mungkin masuk membersihkan pakai tisu yang ada di depan asesor tuh nggak inilah lah nggak 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 layak nggak pantas lah gitu bukannya kita kita harus sudah siap gitu seperti itu jadi kesiapan itu yang diperlukan teman-teman asesi itu mas pak mau Pak. ya terkait kesiapan equipment pak ya alat-alat hmm. alat ini saya ini udah ibarat kata udah lama gitu coba pak dari tulisannya udah pada hilang kalau tas tasnya udah pada ini itu ntar mempengaruhi ketiga atau gimana itu pak ya jadi asesor itu pak makasih pak Iya, iya Pak. Jadi sebaiknya kita ini kan standarnya standar kerja kita ya. Standar kita kerja di lapangan itu kan kita pasti membawa membawa tas ya. Itu udah tas udah, udah itu udah keharusan ya. Tidak mungkin kita pakai kresek masukin kamera kita ya kan. Atau pakai goni, tidak mungkin. Itu pasti kita harus pakai tas. Jadi Standar standar kerja itu harus kita lakukan, Mbak. Kita karena itu yang akan diamati atau di, dicatat oleh asesor persiapan siapan kita. Karena ini profesi, ya profesi itu sertifikat ini sertifikasi profesi yang teman-teman mengambil. Jadi bagaimana uh, kesiapan seorang profesi lah yang harus dilihatkan di situ seperti itu juga etika etika profesi itu juga diperhatikan gitu ya bagaimana menemui menemui klien klien itu kan kita harus sopan mendengar dengan baik uh, seperti berkomunikasi lancar ya bisa bisa berkomunikasi dengan baik itu kan ketika profesi itu seperti itu. Jadi itu juga perlu dilihatkan, Pak. Dengan misalnya, dengan kerapian datang dengan baju rapi, bersepatu ya, mandi juga itu perlu dilihatkan juga. Nah, jadi perlu kesiapan seperti itu. Begitu juga dengan penunjang kita, Pak. Gitu, Pak. Oh, mau nanya yeah. kalau misalkan kita nggak ada speedlight uh, bisa pakai flash bawaannya gitu nggak pak Oh speed light ini kan uh, kebutuhan menunjang ya yang beda dengan speedlight dengan dengan kamera uh, flash yang ada bawaan itu beda karena flash itu yang uh, keterbatasan flash yang yang ada di dalam kamera itu jelas banyak keterbatasannya. Jadi kita butuh penunjang ini. Misalnya teman-teman dapat instruksi, tolong kamu buatkan uh, cahaya midlight misalnya. Eh, saya buatkan foto dengan dengan menggunakan pencahayaan midlight ya. Nah, itu kan midlight itu udah pasti misalnya motornya perlu cahaya tambahan ya speed light dengan level black, black yang ada di situ atau cahaya tambahan yang ada di diberikan di praktek nah, bagaimana kita memadukan itu memang bisa pakai kamera flash uh, itu tapi kita tidak banyak berkreasi seperti itu tidak bisa banyak kreasi misalnya membuat hard light membuat oh, membuat Uh, rim light, mau membuat ini juga itu perlu diketahui kawan-kawan cara membuatnya. Seperti itu. Gitu, Pak. Sebaiknya sebaiknya dibawa, sebaiknya dibawa. Uh, mohon izin, Pak. Saya mau yeah. bertanya. Yeah. Uh, kalau lihat dari rundown acara di tanggal 11 itu kan di awal itu ada uji tulis ya Pak ya? Itu mekanisme uji tulisnya, seperti apa ya? Ya, mekanisme uji tulis itu pasti teori-teori kriptografi, ya, yang ada yang kita bahas tadi. Itu jadi, 8 unit kompetensi ini akan ditanyakan secara teori, berarti dalam bentuk soal gitu, ya Pak. Nanti kita diisi masing-masing betul. Kalau secara keseluruhan misal dari awal hingga asesmen itu eh langkah yang kita akan lakukan itu nanti di tanggal 11 itu dari mana mulai dari mana sampai mana Pak supaya kita bisa lebih tahu juga nanti sampai ke asesmen di tahap wawancara. Ya, sebenarnya eh sama aja ya. Jadi, jadi dia teorinya dia akan menanyakan dari 8 unit kompetensi tadi. Nah, tinggal dia, dia nanti tinggal dia melihat uh, itu menguji untuk dipraktekkan tetap delapan unit fotografi itu tidak tidak di luar dari situ jadi delapan unit itulah yang teman-teman harus kuasai baik secara teori baik secara praktek gitu. baik, pak. itu baik terima kasih pak ada lagi ada yang perlu tanyaan? Kalau masih ada ragu atau mengganjal, silakan tanya. Mungkin daripada bertanya-tanya ini. Kalau enggak, kita lanjutkan aja dulu dengan ini ya. Jadi 8 unit foto, 8 unit kompetensi ini yang harus kawan-kawan kuasai -kawan, uh, ya, Bapak juga termasuk komposisi. Nah, komposisi ini juga perlu kalau so, kita ketahui bagaimana cara menata komposisi, yang menata elemen-elemen gambar, elemen-elemen cat, itu mencakup titik, garis, bidang, bentuk, tekstur. Jadi banyak teori-teori uh, komposisi yang kita tahu, Rule of Third, Golden Section dan, dan sebagainya. Nah di sini juga diharapkan teman-teman bisa menata, menata kalau diberikan instruksi, ya menata. Uh, apakah benda atau motor orang atau uh, motor ap apa food misalnya misalnya terjadi uh, disediakan food ya kata lah dengan mbak dengan dengan mau pakai mau pakai komposisi atau golden section atau apa itu teruslah digabungkan ya nah, itu kawan-kawan harus bisa menguasainya itu ya atau pakai formula uh, shape atau form atau uh, pattern color ya, itu terserah bagaimana kawan-kawan bisa menata itu dengan baik ketika ada perintah praktek seperti itu ya jadi elemen-elemen itu yang kita perlu masukkan atau tidak Karena ini kan uh, berkomposisi ini dan merangkai Elemen-elemen ke dalam gambar, ya, tentu yang harus saling menguatkan, menguatkan dari objek, fokus objek kita, gitu, atau objek kita. Misalnya, oh, ini nggak butuh, nggak usah masuk, oh, ini butuh karena ini, kalau dari warna, dia, dia uh, masih bisa tidak terlalu jumping, misalnya gitu. Nah, itu perlu. Kawan-kawan bisa ketahui, menata-menata itu perpaduan warnanya, dari misalnya dari segi warna atau dari segi bentuk. ya itu perlu teman-teman kuasa itu. Dan lighting-nya dari mana? Kalau misalnya sampai sejauh itu perintahnya. Ya, gunakanlah berkomposisi seperti itu. Nah, sumber cahaya, ya saya bilang tadi, sumber cahaya dari gitu Available Light, ya, cahaya pak yang berasal dari matahari atau biasanya diatur, bisa tidak bisa diatur ya, tidak bisa diatur atau matahari atau lampu kota atau lampu panggung ya itu available light. Artificial Light itu dapat mengatur besar kecilnya, ya sengaja dibuat. Nah ini yang saya bilang cahaya sumber cahaya mislike, Pergabungan dua antara artificial dan available light. Nah di situ kadang kita uh, bisa mencerna ya mencerna instruksi instruksi dari asesor itu ketika dia bilang saya pengen kamu buat foto profil ya tapi dekat uh, dengan menggunakan available available light di di window tapi sisi kirinya saya nggak terlalu gelap. Saya terus ada detail di shadow-nya. Nah, itu kita harus bisa mengerti bagaimana mencerna instruksi itu. Gitu. Apakah mau menggunakan flash atau menggunakan cahaya yang disediakan atau apalah misalnya. Itu perlu teman-teman bisa pahami itu. Cara... cara um, mencerna dari instruksi asesor, itu. Oh. Nah, terus cara cahaya, bed light, red light, spot light, over light, over light. Nah, bagaimana cahaya-cahaya ini berpengaruh pada gambar kita ya? Ketika kita memakai rim light, ya nampak bentuk garis tubuh kita misalnya ya batas garis tuh dengan saat like kita bisa menampilkan tekstur pada orangnya detil-detil itu bisa kelihatan ah, front light juga harus kita kuasai bagaimana memakai front light over light light jadi misalnya gini ada perintah misalnya tolong dong kamu buatkan saya Bulu-bulu, eh, bulu-bulu, eh, uh, bulu -bulu. uh, apa ya? Misalnya, kamu botol saya deh, tapi kelihatan tekstur jerawat saya. Kelihatan puri-puri wow. saya, tolong kelihatan. Nah, itu cuma seperti itu instruksinya. Jadi, teman-teman harus mengetahui, oh, kalau tekstur harus kelihatan dari wajah, berarti saya pakai. Arah lighting dari mana ini? Nah, itu. Tentu pakai start light, misalnya. Seperti itu. Jadi, oh, misalnya, oh, saya eh, dibuat apa siluet aja. Nah, tentu dibuat backlight. light. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus menguasai eh, arah, arah cahaya ini supaya eh, bisa mempraktekkannya nanti itu, nah sudut pengambilan juga perlu kalian ketahui top angle, high angle, eye level, low angle, frog eye itu juga mempengaruhi dari kita mengambil sebuah gambar. Apakah nanti misalnya disuruh menata, eh, bagaimana angle yang kita pilih supaya bisa menjadi seimbang semua dari komposisi kita. Komposisi kita, kita menata atau mengarahkan orang, atau mendirect orang, itu juga komposis, uh, posisi angle kamera kita harus bisa kita tentukan dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi tolong juga di, dilatih lagi lah mungkin, atau malam ini masih kesempatan bisa latihan menata atau praktek dari cahayanya juga di dilatih aja kalau misalnya perlu oke okay. kira-kira ada pertanyaan soal lighting jayan enggak ya Oke, okay. terus so, tentang white balance juga, teman-teman harus bisa merubah warna sesuai dengan kebutuhan uh, pekerjaan. Misalnya, kapan harus membuat warna normal, kapan harus membuat lebih ke kuning, atau ke biru, dan sebagainya. Uh, kadang instruksinya tuh bisa, misalnya kamu tolong deh. Buat foto ini, tapi saya pengen warnanya lebih warm. Nah, itu, teman-teman harus bisa, tuh, menggunakan uh, white balance ini dengan cepat menggunakan salah oh, warm. Tolong deh, kamu buat foto saya, tapi terlihat warna lebih cool. Nah, itu, jadi, warna-warna ini juga harus bisa dikuasai teman-teman warna perubahan perubahan white balance ini dan itu sangat sangat sering terjadi di dalam pekerjaan kita juga karena dengan sekarang kalau kawan-kawan motor wedding kan banyak itu sekarang perubahan-perubahan warna sesuai dengan kebutuhan kerja kita nah, jadi kalau udah biasa ini di luar preset ya maksudnya dari bukan di di dalam komputer kita merubah gambar itu tapi di di dalam kamera tuh udah bisa kita coba gambar warnanya baik itu pictures melalui picture style atau melalui uh, white balance Gitu. oke okay. kira-kira ada pertanyaan oke okay. nah soal ketiga kita tuh eh, perlu juga mengetahui keselamatan kerja ya, dalam bekerja, misalnya sebelum memotret dan sesudah memotret. Tentunya sebelum memotret, kita kalau sudah biasa, biasa bekerja, mencari informasi, lokasi, survei ya, kondisi pemotretannya, bagaimana waktu, kapan melakukan assessment, resiko. Mempersiapkan perlengkapan kerja, keselamatan dan kesehatan, istirahat cukup. Nah, memotret apa yang harus dilakukan ya, melakukan assessment atau berkoordinasi dengan orang sekitar, mengenakan pakaian sesuai kondisi lapangan, mengenakan perlengkapan keamanan kesehatan dan kesehatan, mengikuti aturan tempat yang diberlakukan, menjaga sikap kerja. Sesuai prosedur keselamatan, memperhatikan sekitar lingkungan kita, menjaga keselamatan orang lain, juga menjaga keselamatan tim kita, ya, dan orang lain. Itu juga, teman-teman harus punya itu. Jadi, K3 ini penting kalau dari dalam profesi, ya. Jadi, kita bukan lagi uh, tidak mementingkan ini karena motret kita tuh semakin semakin nama kita, nama besar kita atau studio kita atau usaha kita semakin dikenal orang tuh bisa jadi tingkat 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 kesulitan atau tingkat keselamatan kita tuh perlu dijaga ya bisa jadi motornya semakin kenal tuh semakin tinggi tingkat keselamatannya yang perlu dijaga jadi seperti itu Nah, bisa jadi, tiba-tiba kita dapat kerjaan di sebuah perusahaan minyak. Gitu, apa yang harus kita lakukan sebelum dan sesudahnya, atau mau return di uh, sebuah ya, perusahaan batu bara? Seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berkoordinasi, seperti itu, kita harus mencari. Informasi lebih banyak seperti itu, itu yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan wedding kan, kalau ada kawan-kawan yang main wedding tuh pasti survei tempat itu penting itu, di mana dia melakukan acaranya, apakah di rumah, apakah di hotel, itu perlu seperti itu. Besok aku belajar di studio sudah janjian nih. Oke, ada pertanyaan lagi? jadi memang ya ketiga ini perlu ya di di diketahui kawan-kawan ini keselamatan kita keselamatan pekerjanya ya keselamatan pekerja yang paling penting ini oke nah kira-kira ada kita apa pertanyakan lagi yaitu kita jadi 8 unit ini sudah semua kalau misalnya kita mau ulang kira-kira yang bagian mana kira-kira yang teman-teman kira -kira yang, yang mau ketahui lah, penunjang ini udah cukup paham ya. ya mungkin Benar. di usul saya di bagian segitiga exposure bang Julian. kemarin katanya ya. ada yang malah belum paham sama sekali tentang segitiga exposure iya segitiga exposure ini tentunya uh, ini saling berpengaruh ya tidak ini tidak bisa dilepaskan dari fotografi jadi bagaimana kita memprioritaskan shutter speed atau aperture atau ISO itu semua teman-teman harus bisa menggunakannya dengan baik. Bagaimana mengutamakan ketika kita motret uh, untuk memfreezing, ya, memfreezing dengan orang cepat atau kendaraan yang lebih cepat, ya tentu misalnya dengan pakai 200 super 250 ISO 200 tentunya kita harus bisa uh, mengetahui kebutuhan diafragma yang kita pakai untuk memfreezing itu jadi itu saling berkaitan jadi jangan sampai teman-teman tidak mengetahui ini dengan cara melihat uh, dengan light meter uh, light meter ini yang menentukannya itu uh, bisa melihat dengan dengan kondisi cahaya yang kita butuhkan. Kira-kira ada yang belum paham nggak itu bagaimana tentang ISO, shutter speed dan aperture ini? Apa apa efek dari apa pengaruh? bertanya Pak. Iya iya iya. Itu Pak perhitungan satu stop Pak. Misal ini kan perhitungannya dari f 1,4. Hmm. Kalau lensa saya lensa saya kan dari F1.8 itu untuk satu stopnya tetap dari F2 apa gimana Pak itu? Oh, Kalau f ya? satu stop. Iya. Ya, F F8 itu itu kan satu satu koma delapan. Oh, satu koma delapan. Jadi ya. Yeah. satu stopnya itu mas dimulai itu dari angka-angka seperti ini ya 1,4, 2,4, 2 F2, 28 Nah, loncat-loncatannya itu kali dua gitu. Ya, seperti itu. Berarti F2. satu stop satu stop itu tetap di 1,4. Jadi yang kalau di, udah di F2 itu udah masuknya dua stop gitu, Pak. Hmm. Satu 1,8 masuk nggak Mas? Saya lupa, Mas. Masuk dah hitungan kalau perkaliannya. ya itu mendekati uh, F 2 ya mendekati F iya, 2 nah, nah, jadi bisa. jadi nggak dihitung satu stop itu ya iya <tuh> jadi nggak di, dihitung satu jadi antara jadi mas dia diantara F 2 dengan satu dia di itu D tapi hitungan satu stop itu loncatan angkanya atau perkaliannya satu koma empat kedua 2,2 ke 2,8, 4 eh 2,8 ke 4. Jadi ini udah standar itu, udah standar di mana-mana pun, udah standar itu. Jadi hitungannya mulai dari 1,4 seperti itu. Berarti hitungan stop itu di F2 itu udah dua stop berarti Pak, kan satu stopnya di F 1,4? Iya. Yeah. Ya, jadi 1,4 ke F2 itu satu stop, Mas. 100 stop. Ya. Jadi 2 stopnya 2,8. Oh ya. Siap, paham. Nah, jadi ketika pakai speed juga begitu, ketika 1/15 ke 1/30 satu stop. 1/15 ke 60 1 adalah 2 stop. Begitu juga dengan ISO ketika ISO 100 dinaikkan dua stop menjadi 400, 400 dinaikkan dinaikkan dua stop 1600, nah, gitu. Tapi Jadi, di pertanyaan maka... Pak, misal ada naik setengah stop gitu, ada nggak itu? Oh, misalnya? Mm, kalau, Enggak. kalau kalau itu jarang ya Mas, karena itu biasanya di di pemotretan langsung tuh biasanya. Tapi 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 itu kalau di assessment itu jarang ya itu hitungan standarnya aja langsung. berarti jadi langsung satu dua, dua. tiga stop iya. gitu. iya satu stop dua stop tiga stop gitu. oke siap baik pak terima kasih. Mm -mm. ya siapa lagi jadi bagaimana pengaruh pengaruhnya kalau kita uh, memakai aperture ini ya kalau semakin ya semakin ya, kecil kita pakai ya semakin luas uang tajamnya. Jadi dari, dari, kalau kita motret berlapis tadi, ya tentu orangnya kelihatan tajam semua, gitu. Makanya ketika motret landscape itu rata-rata motret landscape, orang kan mau kelihatan tajam aja semua, ya kan. Pakai 16 atau pakai 11, gitu. Terus ada lagi pertanyaan? Terus ma, gimana mau ma, memotret training gitu ada yang tahu ada yang sudah pernah motret training ada ada nah. ya itu juga pasti uh, kita harus bisa melakukan itu jadi motret benda yang bergerak kita yang diam itu bisa kita lakukan juga seperti itu atau bendanya diam kita bikin gerakan bikin gerakan yang moving nah, itu bisa itu menggunakan speed yang lambat atau cepat misalnya bendanya diam nih mobil-mobilan nih diam tapi kita bikin seakan bergerak gitu itu speednya lambat atau cepat mas kasih lambat-lambat kira-kira berapa tuh lambatnya bisa satu per empat atau satu per dua, Nah itu, jadi instruksinya begitu aja tuh kalau misalnya eksesor tuh, jadi dia tidak akan tidak akan mengarahkan, tapi menginstruksikan, menginstruksikan. Jadi tolong buatkan kamu benda ini diam, tapi dia bergerak gitu. Nah, kita harus udah tahu ngapain ini gitu. Tolong kamu motret inilah, motret. eh uh, ini alam gitu semua tajam nah, itu udah kita harus sudah tahu jadi kita harus mencerna dengan baik gitu apa yang harus kita lakukan nah misalnya motret misalnya motret di di minim cahaya ya di ruangan itu misalnya terus ke ter, terus keterbatasan lensa juga diafragmanya mungkin bukannya empat ya yang paling kecil yang paling besar nah, coba kamu motret tapi tapi kelihatan ini seperti terang aja semua nah, itu apa yang kita lakukan gitu menggunakan apa kira-kira menaikkan apa gitu apa yang kita lakukan perubahannya menaikkan ISO itu ah itu jadi dia seperti itu kita tinggal oh itu berarti ISO kita langsung kita langsung operasikan nah ada lagi nanti saya mau motret Sekarang saya mau kamu motret ya orang itu bergerak orang itu bergerak tanpa efek efek gerakannya efek geraknya dia berjalan tapi semua kelihatan ruang tajamnya luas luas ya terus isonya saya pengennya butirannya halus nah, itu gimana cara motornya yang tahu pakai speed rendah tapi pakai tripod dong nah itu bagus nih mas ini paham berarti jadi kalau perintahnya didengar ya jadi kalau kurang jelas dari instruksi dari dari asesor bisa diulangi jadi jadi cuma dia hanya memancing kita memberikan uh, instruksi itu tidak mengarahkan tapi kita bisa mencerna, menerjemahkan apa yang diinginkannya seperti itu. Nah, banyak orang tidak bisa terjemahkan itu mungkin oh, pakai apa ya supaya tajam. Pasti nanti kalau speed lambat gerak. pasti shaking atau blur karena gambarnya gerak Eh, tentu pakai tripod. Makanya saya sarankan tripod itu dibawa. Jika butuh dipakai. Jika tidak ya nggak apa-apa. Berat-berat dikit satu hari nggak apa-apa lah. Ya dibawa gitu. Nah itu contoh-contohnya motret. Itu misalnya membuat efek air yang halus itu speednya berapa tuh? Tapi ruang tajamnya nah, yang tumbuh-tumbuhan, batu-batuan masih tajam. Itu speednya, butirannya halus. Speednya berapa tuh? Kira-kira? Bisa 15 detik. Hmm, berarti lambat ya? Ya. Nah, seperti itu instruksinya. Kan kita juga keseharian itu kan motor seperti itu. Kadang klien cuma bisa menjelaskan, wah oh, bang, oh, bang saya pengennya saya motret eh, nanti F, uh, konsep saya nih, semua bikin warnanya agak-agak ini, Bang. Biru, biru-biru gitu lah, Bang. Gak? Gitu, nah, atau itu dari dari kamera, kita langsung bisa. Oh, biru, oh, begini, langsung motret seperti itu ya. Jadi, kita melakukan perubahan-perubahan itu sebenarnya di kamera bisa tanpa harus harus dibantu komputer di komputer itu hanya untuk melengkapi aja lah menyempurnakannya bagian-bagian yang tidak ada di kamera tapi melakukan perubahan-perubahan di kamera tuh kita bisa lakukan gitu loh terus mot ah, motret orang eh Misal, motor orang ja, ada satu perahu di sana di ujung sana. Tolong, tapi saya kelihatan detailnya dan kelihatan lebih agak besar dikit. ah kita pakai lensa yang mana tuh? Lensa zoom. 7200. Ya, di kira-kira di, di 200-nya kan? Nah, ya. Di di titik api yang 200 gitu. Nah, itu juga teman-teman harus mengetahui bagaimana eh, ketika pemotretan di satu lokasi kita diminta motret jangan salah bawa lensa gitu ada ada yang motret ada dulu pengalaman teman saya dia, dia ya waktu kartu waktu, waktu kita sama-sama belajar ya sama-sama belajar fotografi dia pernah diajak di pemotretan ke luar negeri Nah, karena kita tidak belum memahami betul ya, karena baru-baru belajar, karena dia punya kesempatan, dia pernah motor di luar negeri, diminta motor couple, jalan-jalan, dia cuma bawa satu lensa, ya. nah satu lensa yang fix satu tiga lima. Itu semua rata-rata hampirnya hampir hampir close up lah, tengah close up gitu, ya nggak nampak kotanya. Ya, yang akhirnya dia pulang-pulang-pulang itu diomelin sama teman yang ngajak. Nah, itu kan fatal ya kan. Bagaimana titik kita motor traveling itu cuma satu lensa apalagi fix. Oh itu keterbatasannya jelas itu. Kalau motor orang harus lo jauh-jauh. Nah, sedangkan kita perlu kedekatan misalnya misalnya berikan arahan informasi. Itu kan perlu kita bicarakan di lokasi itu bagaimana arahan-arahannya. Nah itu juga jangan sampai kita punya kejadian seperti itu, ya itu itu pengalaman tuh. Ketika saya dengar itu saya ketawa aja, tapi saya juga waktu itu pasti belum memahami itu. Jadi diharapkan teman-teman benar-benar menguasai bagaimana tentang lensa, bagaimana speed speed light, bagaimana tentang segitiga exposure ini, ya itu juga harus benar, bagaimana perubahan di white balance nah, tentang angle tentang arah cahaya nah, penggunaan membaca cahaya yang datang juga harus bisa teman-teman ketahui itu itu kira-kira ada pertanyaan lagi Baik, mungkin saya sambung, eh, bang Julian. ya Bisa ditampilkan itu bang Julian yang eh, tentang white balance ya, yang color temperature. Ini teman-teman, eh, saya sambung sedikit, udah masuk ke ranah eh, bimtechnya ya. Jadi sesuai eh, seperti yang saya sampaikan kemarin, setelah ada pembicaraan dengan pihak LSP, maka diizinkan eh, kami. Yang menyampaikan refreshment di sini bisa memberikan kisi-kisi yang mendekati daripada asesmen yang akan dilaksanakan pada tanggal ya Saya memberikan contoh dalam praktek unjuk kerja yang akan diminta oleh para asesor untuk para asesi melakukan unjuk kerja dengan melakukan serangkaian pemotretan. Nanti akan ada <tuh> lampu tambahan, lampu artifisial yang sifatnya memancar secara kontinus. Saya juga belum tahu lampu kontinusnya itu secara kelvinnya berapa kelvin ya karena itu masih dalam persiapan panitia dan apa namanya belum ada kabar tapi intinya seperti ini dalam satu instruksi ases seorang asesor bisa saja meminta kepada asesi melakukan unjuk kerja yang yang instruksinya adalah kira-kira seperti ini tolong anda lakukan pemotretan dengan alat bantu cahaya tersebut timbulkan warna yang hangat dan upayakan tekstur benda tersebut juga lebih terlihat, serta belakang background-nya saya ingin blur. Nah, coba dicermati tadi instruksinya ya: pertama, nuansa fotonya berkesan hangat, lalu objeknya. Teksturnya bisa lebih keluar dan background belakang daripada objek itu eh, terlihat blur. Itu kalau dihitung itu ada tiga instruksi yang dalam satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh teman-teman eh, selaku asesi. Nah nanti pada saat melakukan pemotretan atau mendapatkan gambarnya itu disitulah asesor melihat langkah-langkah apa saja yang teman-teman lakukan ya asesor tidak akan mengomentari berkomentar apapun tapi melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan kompetensinya atau belum nanti hasilnya jadi selain daripada langkah yang dilakukan oleh teman-teman hasilnya juga dilihat dari hasil itu mungkin akan diberikan beberapa pertanyaan lagi, ya, yang terkait dengan instruksi yang eh, disampaikan. Mungkin misalnya ya, oke, okay, eh, dilihat hasilnya sudah benar eh, warna fotonya warm. Mungkin akan ditanya, seandainya kalau ingin membuat warnanya normal apa yang dilakukan? Apa yang Anda rubah di kamera? Jadi harus dijawab tanpa harus melakukan pemotretan. Ya, misalnya lagi, oh dari sudah sudah sesuai, oh ini bendanya kalau benda diam, tapi kalau pingin terlihat eh, ada efek geraknya apa yang dilakukan, itu juga harus langsung dijawab oleh eh, asesi atau oleh teman-teman tanpa melakukan unjuk kerja. Ya, jadi dari eh, satu eh, dari satu instruksi dengan tiga pencapaian hasilnya itu bisa berkembang ke pemahaman teman-teman tentang fotografi terutama tadi hal-hal mendasar segitiga exposure pemahaman white balance warna cahaya arah cahaya lalu sifat cahaya itu bisa langsung eh, dalam satu rangkaian pertanyaan dan itu seorang sensor mampu melihat eh, apakah tingkat kompetensinya sudah tercapai atau belum oke okay itu eh, salah satu tambahan yang eh, bisa saya sampaikan. Silakan bang Julian. Ya, ya seperti itu ya teman-teman. Contohnya, jadi dalam satu rangkaian itu ada tiga <tuh> perintah atau instruksi dari asesor, tapi dengan <tuh>. dengan hasil yang bisa disampaikan tuh kita bisa buat dengan baik. Gitu. Jadi ini perlu dikuasai semua teman-teman bagaimana tentang white balance, sudut pengambilan, cahaya, arah cahaya, sumber cahaya, berkomposisi, ya, dan bagaimana mengemahami triangle atau segitiga exposure ini. Jadi begitu. Kira-kira bertanya lagi ya? Mungkin harus cerita Bukan lucu ya. gitu, Julian, biar bisa <laughs> ngantuk atau gimana sih? Ga... Mau... Ngantuk atau bingung atau dengar terkait ke white lagi, bang? Iya, gimana? Slide yang tadi yang contoh ada bangunan itu? Yang ini, mas? Uh, lanjut, lanjut. Ini. Nah itu. Iya. Gak yang ada rumahnya, betul yang sebelumnya? Iya, nih. Iya itu. Hmm. Kan eh, seperti yang paling kiri, incidence scan ini yang biru. Hmm. Kan warnanya warna panas kelihatannya ya. Tapi yang di atas itu hangat yang yang 3000 Kelvin ya kalau nggak salah. Yeah. Sebaliknya yang cloudy kan 6000 Kelvin tapi kelihatannya foto rumahnya hangat gitu. Yang Ma, yang rumahnya yang sebelah kiri ya? Eh Itu yang kanan kan. Jadi gambar-gambar bangunan di bawah ini pengaruh ya. dari eh satuan Kelvin yang di atas gitu ya, Mas. Iya, iya. betul. Hmm. Ya, mas. misalnya yang yang Claude yang paling kanan ini berarti 6.000 Kelvin. Ya, lebih lebih hangat ya, lebih warm ya kan? Hmm. Ya, jadi jadi perubahan-perubahan itu yang misalnya dilakukan, apakah di, dia penting yang gini mas? Ya, cara penggunaan perubahan white balance ini yang harus kita kuasai. Bagaimana membuat saya itu normal, normal dalam keadaan uh, kita melihat tidak ada warna-warna yang mengganggu ya, menang cahaya itu bawaannya seperti itu, atau misalnya uh, membuat warna yang berubah, misalnya lebih warm, lebih, lebih cool, itu bisa kita rubah. Uh, jadi perintahnya itu yang jangan uh, dilihat perlu uh, menghafal juga, tapi kita lebih mana mengaplikasikannya untuk merubah perubahan dari white balance itu, Pak. Kita bisa melakukan itu. Halo? Baik, terima kasih, Bang Julian. Oke. Okay. Yang lain ada? Mohon izin. Iya. Mohon izin nanya, Pak. Iya. Eh, hmm, saya pengen tahu ini, Pak. Mungkin ada rumus buat inget pas stop untuk aperture pak gitu pak nah, ini angka -angka aja, gitu, pak. ini ini angka ini sudah standar mas di seluruh dunia pun sudah standar loncatannya untuk mengingatnya gitu Mbak mudah mudah kalau oh. shutter sama ISO kan tinggal kali dua kali dua gitu tuh kalau ya. aperture itu biar gampang mengingatnya gitu ada ada gitu pak sebenarnya sih, juga kali dua mas sebenarnya semua kali dua cuma hitungannya nggak terlalu terlalu pas ya maksudnya 1,2 itu selalu dua jadi 1,4 dua 2,8 itu hitungannya tetap kali dua nah, tapi hitungan hafalan ya hafalannya seperti itu ya 1,2 1,4 kali dua kali itu f2 2,8 4 5,6 nah, itu dihafal aja itu jadi kalau di bawah ini 1,2 lagi ada 1,4 1,2 nah itu pak seperti itu oke okay, oke okay, pak hmm. jadi angka-angka ini sudah standar tidak di seluruh dunia pun sudah seperti ini tidak akan berubah jadi kalau ada 3,5 itu belum satu stop satu stopnya di empat gitu kalau misalnya 2,8 hmm. terus teman-teman mungkin motor di kamera ada tiga koma lima itu belum satu stop satu stopnya adalah empat itu oke okay. oke okay, pak terima kasih pak ayo ingin bertanya pak ya yang terkait ya, ww pak terkait web balance ya Ya. Ini kan Benar. standarnya di 2000 itu kelvinnya warm apa cloud pak ya? Soalnya saya, di kamera saya di Nikon nih, kalau saya setting di 2000 kan dia malah kebiruan, jadi kayak kebalik gitu pak. Yang 10.000 itu baru ke oren dari kuning ke oren. Nah dari 5000 ke bawah itu baru yang birunya. Hmm. Terbalik. Iya terbalik dia, terbalik. Iya Pak, yang Nikon kebalik Pak. Ya kebalik ya Mas. Jadi ini 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 sebenarnya saya ngambil contohnya mungkin dari Canon ya. Nah Canon. itu nanti Jadi, kalau semisal dimasuk yang pakai standar itu yang ini apa enggak gitu? Enggak maksudnya. Jadi bukan itu Mas. Jadi Hah? Eh, bagaimana Mas merubahnya? Cara merubahnya bisa Mas pahami gitu. Bukan berarti ikut gambar ini gitu. Misalnya kan misalnya ini 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 acuannya Canon kalau salah, tapi misalnya kamera Mas Nikon ya mungkin ter terbalik gitu ya. Nah, ikuti aja acuan dari kamera mas sendiri. Oh berarti mengikuti dari kamera sendiri ya. mas Pak ya? Tak, nah, yang jelas bisa Mas uh, seperti tadi ada tiga perintah tadi dalam satu, rang dalam satu rangkaian bisa Mas cepat lakukan gitu di kamera kita sendiri. Takutnya pas ada di ujian tertulis gitu Pak yang masuk uh, standar itu itu kita mau bikin warm yang dia dia yang ini itu saya hmm. saya kalau soal yang tertulis kayak oh, coba mas Herida bisa jawab nggak tuh ya baik terima kasih uh, jadi begini teman-teman uh, pengertian daripada white balance ya itu dulu yang di, harus dipahami fungsi white balance adalah kita membuat warna foto itu menjadi normal. Itu fungsi utama white balance adalah seperti itu, ya. Menormalkan warna foto dengan menyesuaikan sumber cahaya yang dipakai dalam pemotretan yang kita lakukan. Jadi bagaimana supaya fotonya tampak normal. Itu dulu. Itu itu fungsi daripada white balance. Uh, kalau pagi hari misalnya uh, kelvinnya kelvinnya itu tidak normal karena definisi kelvin normal itu adalah di rentang 5000 sampai 5500 derajat kelvin itu yang disepakati seperti itu jadi sudah bersepakat nih warna normal itu di uh, berapa derajat kelvin yaitu 5000 sampai 5000 derajat kelvin Nah ya ketok palu ya jabat tangan ya itu warna kita anggap normal ya. Oke, semua sepakat secara internasional seluruh dunia itulah warna dianggap normal jika suhu cahayanya 5000 sampai 5000 500 derajat Kelvin. Nah, berangkat dari situ baru kita bicara ada warna yang kekuningan ya, warm, ada yang warna kebiruan jika kelvinnya lebih dari 5.500 derajat kelvin, nah itu yang harus dipahami. Sehingga, kalau kita paham bahwa fungsi white balance itu adalah menormalkan image yang akan kita foto, oke, okay, mau kebalik-balik pengatur, nah gini, mau terbalik-balik informasi kameranya yang ada di kamera, kita tidak akan bingung. Karena kita tahu bahwa white balance itu adalah menormalkan warna foto yang akan kita ambil, yang akan kita buat. ya Nah ini acuan seperti uh, yang yang ada di layar yang teman-teman lihat, kalau temperatur Kelvin, oke okay, ya, itu memang dilihat uh, entah ini kecil banget nih mata saya oke, okay, 5500 derajat Kelvin ya, cahaya matahari yang dianggap akan membuat warna normal itu lalu disandingkan dengan warna-warna yang kelvinnya kalau ke kiri kelvinnya menjadi lebih rendah, yang ke kanan kelvinnya menjadi lebih tinggi. Oke. Okay? Sedangkan kalau di bawahnya gambar di bawahnya itu kan seperti seakan-akan terbalik. Betul? Seakan -akan terbalik kan ya. Yang gambar kiri menjadi biru, gambar kanan menjadi warm tapi kalau itu diaplikasikan pengaturannya ya misalnya nih misalnya ya uh, Kelvin sebelah kanan itu adalah 8000 derajat Kelvin. Kalau itu diatur di kamera kita 8000 derajat Kelvin dalam suasana gambar paling kanan ya, gambar paling kanan yang agak kuning hasil akhirnya foto itu menjadi warnanya normal. Sebaliknya dengan gambar yang kiri. Jika pengaturan kamera kita taruh di 3000 atau 2000 derajat Kelvin yang dinyatakan itu kuning tapi suasana alamnya itu sedang lebih banyak birunya, gambar akhirnya menjadi normal karena warna warm dan warna bluish-nya itu menjadi satu sehingga men saling menetralisir. Ya, kembali lagi saling menetralisir. Nah ini ini pemahaman daripada white balance ya, membuat warna tampil menjadi netral. Kalau teman-teman bayangkan ya mata mata manusia gitu. Mata manusia itu pasti kita tidak pernah melihat satu benda itu menjadi terlalu kuning atau terlalu biru, ya. Mata manusia sedemikian canggihnya sehingga semua benda dalam pencahayaan apapun itu seakan-akan terlihat warnanya normal. Nah, itu adalah yang coba ditiru atau diaplikasikan di dalam kamera yang dipakai untuk memotret. Ya, jadi white balance namanya juga white white balance menyeimbangkan menyeimbangkan apa namanya unsur putih sehingga menjadi normal. Oke, okay. tapi secara kita boleh berkreasi, boleh saja kita membuat foto yang warnanya lebih hangat menjadi lebih kuning, warnanya menjadi duit menjadi lebih biru itu silahkan ya silahkan dengan pengaturan white balance white balance nya di apa ya diplesetin lah gitu ya di di apa namanya di diatur sehingga warnanya menjadi tidak seperti warna normal gitu teman-teman mudah-mudahan penjelasan pemahaman tentang tadi ya uh, fungsi white balance itu menjadi menjadi lebih terang benderang ya oke eh, bang Julian oke okay. Oke, okay, teman-teman, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan saya harapkan teman-teman besok tanggal 11 bisa mengikuti asesmen dengan baik dan hasilnya kompeten. Jadi saya ingatkan lagi, berusaha tenang ya, berusaha tenang dan tidak gugup berusaha mengendalikan kegugupan lah karena itu akan mempengaruhi kita berhadapan dengan asesor bisa bisa seharusnya kita tahu jawabannya jadi nggak tahu gitu jadi berusaha tenang ya makan lah. makan ya, atau tidur yang cukup itu yang penting teruslah ingat-ingat kembali kembali ingat-ingat -ingat apa yang perlu dibawa dan apa yang perlu di dipelajari lagi. Jadi ada masih kesempatan satu hari untuk belajar. Jadi sukses buat teman-teman yang ikut asesmen dan semoga kompeten. Itulah mas. Baik. Terima kasih Bang Julian. Ini tadi saya uh, melihat ada Mas Bambang, um, tapi kayaknya udah nggak ada ya. Udah, maaf jadi teman-teman eh, saya eh, sampaikan lagi ya beberapa hal yang perlu di eh, diingat kepada teman-teman calon calon asesi ya karena ini sudah dipastikan ini adalah hari kedua lalu nama-nama yang terdaftar di link uh, daripada LSPFI yang sudah didaftarkan uh, deadline-nya adalah tadi siang itu sudah masuk ke ke servernya BNSP ya. Begitu masuk namanya itu sudah tidak bisa dirubah atau diganti lagi ya. Artinya uh, ini saya lihat di sini ada 50 partisipan, tapi saya yakin ada beberapa di sini panitia ya. Jadi kalau pesertanya sendiri kayaknya masih kurang dari 50, tapi ya Ya, ya, ya. Kita nggak bisa. Kami dari panitia juga nggak bisa bicara terlalu banyak ya. Uh, Silakan saja itu karena merupakan pilihan tetap ikut atau uh, akhirnya mengundurkan diri. Nah, dalam proses uh, besok tanggal 11 itu uh, asesmen. Uh, Tips-tips yang bisa saya berikan pertama adalah jangan pada saat masuk ke ruangan uh, asesmen. Jangan lupa ucapkan salam ya. Tentunya juga berpakaian rapi dan sopan dengan memakai kemeja berkerah dan memakai sepatu yang tertutup ya. Kalau celana ya celana ya celana jangan celana yang robek-robek lah ya yang masih masih layak pantas gitu karena ini adalah proses assessment bukan jalan-jalan atau hal lainnya. Ini adalah proses asesmen nah eh, tadi ya pertama mengucapkan salam lalu memperkenalkan diri kepada asesor eh, secukupnya biasanya lalu nanti asesor akan mempersilakan eh, asesi untuk duduk tuh karena dari situ eh, karena kita juga menghargai eh, sopan santun itu sudah merupakan eh, penilaian dari asesor kepada asesi ya Nah, biasanya nanti uh, setelah dipersilakan duduk, teman-teman uh, akan diminta mengeluarkan uh, isi tas kameranya. ya Atau kalau tidak mengeluarkan, ada juga as asesor yang bertanya, e, kamu bawa apa saja, bisa sebutkan nggak? Oh, bawa, bawa A, B, C, D, E. Ya, nanti uh, tunggu saja, uh, tunggu perintah uh, arahan, ya arahan dari asesor. Ya, coba silakan keluarkan kameranya gitu tidak perlu semuanya langsung digelar kayak jualan nggak nggak perlu keluarkan kameranya keluarkan lensanya, boleh sudah terpasang boleh masih copotan baterainya boleh di dalam atau tidak terkadang asesor sambil melihat sambil teman-teman eh, mengeluarkan peralatan itu sebenarnya sudah diperhatikan ya sudah diperhatikan oleh asesor bagaimana cara mengeluarkan apakah hati-hati apakah gerasa gerusu karena itu menyangkut eh, apa namanya ada unsur k nya juga, ya. Hal yang sepele yang tidak, tidak apa sih kayak begitu aja kalau sampai dilihat. Nah justru di situ hal-hal kecil itu menyangkut kompetensi eh, bagaimana pada saat pemantauan melakukan pekerjaan, ya. Nah nanti eh, setelah kamera dikeluarkan, eh, ada beberapa pertanyaan yang diajukan, mulai dari tadi jenis kamera tolong dijelaskan jenis kamera, lalu memory card-nya, lalu cara menghapus gambar yang ada di kamera itu juga juga kalau kalau apa namanya kalau asesornya tiba-tiba eh, bertanya itu mungkin saja pertanyaan-pertanyaan itu timbul ya eh gimana sih cara cara menghapus ini eh, gambar di kamera kamu coba tunjukin dong gitu ya Kenapa itu mesti ditanya? Lah, itu adalah bagian daripada kompetensi kerja seorang profesional. Ya. Jadi, itu juga bisa saya sewaktu-waktu ditanyakan, dan dalam proses tersebut, bisa saja asesor juga bilang, "Eh, coba kamu ambil dong, saya lagi duduk sini, coba kamu ambil foto deh. Kamu ambil foto, tolong bikin warnanya agak, agak terlalu kuning, ya warnanya warm." Lalu belakang tajam, udah foto aja pakai pakai lensa yang ada gitu. Itu mungkin saja seperti itu langsung diminta ya diinstruksikan oleh asesornya. Nah itu kembali lagi ke teman-teman kesiapan ya dengan instruksi yang mendadak kita harus siap, asesi harus siap ya persiapan lalu setelah mendapat instruksi itu asesor akan memperhatikan bagaimana. Teman-teman melakukan instruksi tersebut ya setelah melakukan instruksi tersebut, lalu ditolong. Tunjukkan gambarnya, ditunjukkan benar atau tidak, asesor tidak akan memberikan komentar. ya Biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutan tadi, seperti yang saya sudah cerita. Oke, ini kalau misalnya belakangnya mau saya bikin blur, apa yang kamu rubah? Ya, uh, kalau mau dibikin lebih gelap, kalau mau dibikin lebih biru, kalau mau dibikin keluar detail, kalau mau dibikin macam-macam, ya macam-macam pertanyaan itu bisa keluar dari situ. Ya. Jadi itu yang harus disiapkan, uh, apa namanya pemahaman-pemahaman. Tadi sebenarnya tidak akan keluar dari 8 unit uh, kompetensi yang dijelaskan oleh Bang Julian kemarin dan hari ini. Nah, peralatan yang dibawa uh, kemarin ada yang tanya lensa lensa yang mandatory atau atau sebaiknya dibawa itu cukup sebenarnya lensa kit ya. Lensa kit kamera kalian. Lensa kit kamera kalian itu kalau dalam dalam format yang katakan Canon ya satu crop factor 1,6 1,4 itu bisa pakai lensa 18 55 itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup lensa 1855 itu sudah 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 lebih dari cukup. Tapi kalau ada yang mau bawa 2470, mau bawa 18200 atau atau berapapun zoomnya silakan ya. Usahakan jangan hmm. jangan lensa fix. Ya, karena juga eh, tadi eh, apa namanya? secara fleksibilitasnya lensa lensa fix itu kurang untuk untuk unjuk kerja. Kenapa? Karena kita masih di tahapan eh, yang paling eh, mendasar dari kegiatan eh, fotografi ya tentunya dengan 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 lensa Zoom standar kamera itu sudah lebih dari cukup ya lalu tadi lensa kamera speedlight ya speedlight juga di, juga usahakan dibawa entah itu ditanya untuk diperagakan, dipraktekkan atau tidak, tapi minimal asesor pasti tanya apa yang ada di dalam tas eh, kamu. Coba eh, tunjukkan, ya silahkan diceritakan gitu. Nah itu akan di, akan dilihat alat-alat eh, atau benda-benda yang eh, mendasar tapi penting harus ada di dalam atau dibawa oleh eh, seorang fotografer ya untuk menunjang pekerjaannya ya, pakai itu baterai, lalu card reader, lalu uh, strap, ya pokoknya yang paling basic yang mendukung pekerjaan uh, seorang fotografer. Oke, okay? setelah setelah uh, menyangkut uh, tadi disam, de, uh, bertanya beberapa hal, lalu biasanya dilanjutkan unjuk kerja memotret, ya memotret ada benda, ada Lampu cahaya tambahan biasanya akan diinstruksikan. Tolong foto eh, hilangkan teksturnya, tambahkan teksturnya. Ambil dari eh, high angle, ambil dari low angle. Bagaimana supaya terlihat objeknya tampak megah? Bagaimana supaya terlihat objeknya jadi terdil? Ya itu pertanyaan mana yang akan keluar? saya nggak bisa pastikan. Itu tergantung asesornya. Ya, tergantung asesornya. Tapi semua tadi yang saya sebutkan itu tidak keluar dari pemahaman 8 unit kompetensi yang sudah dijelaskan Bang Julian kemarin dan hari ini. Ya, tidak akan keluar dari itu. Ya, dipastikan itu karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang yang apa namanya yang yang keluar dari 8 unit tersebut, Asesor ini juga diawasi, ya, diawasi oleh eh, ada pengawas yang bertugas selalu mengevaluasi kinerja asesor. Ya, jadi eh, memang seringkali ditanya, waduh, nanti pertanyaannya apa? Pingin tahu lah maksudnya. Pertanyaan akan keluar daripada hal-hal eh, yang tidak ada kaitannya dengan 8 unit. Eh, saya jamin tidak akan keluar dari pemahaman 8 unit kompetensi yang yang sudah dijelaskan. Ya karena karena memang itulah eh, yang akan dilakukan asesmen. Nah, asesor itu hanya tukang centang ya, teman-teman ya. Asesor itu bukan dewa fotografi, asesor itu hanya pengumpul bukti. Jadi jangan lalu merasa minder, kurang nyaman, takut apalagi takut baru jangan ya. Jangan gitu. Tapi asesor itu hanya pengumpul bukti. Setelah ada ada kertas, lembaran kertas di situ asesor hanya tugasnya melakukan centang, ya. Nah itu centang itu yang harus dicermati. Jika ada satu saja centang yang dianggap BK atau belum kompeten, maka selanjutnya itu bisa merembet teman-teman nanti dinyatakan belum kompeten. Oke, jadi tadi seperti yang Bang Julian sampaikan, jika ada instruksi yang belum jelas, silakan bertanya lagi agar jangan salah paham. Ya, agar jangan salah paham. Bahaya nih kalau sampai salah paham. Instruksinya seperti apa? Kalian karena deredek gitu, pahamnya beda. Gitu. Jangan, jangan seperti itu. Ya, jadi benar-benar instruksinya harus teman-teman pahami dengan jelas dan betul-betul eh, mengerti apa instruksinya. Nah, karena kadang di lain tempat bahasa sehari-hari itu bisa beda, ya. Jadi mungkin bahasa fotografi, beberapa bahasa fotografi di Sumatera gitu misalnya di tempatnya Bang Julian, sama di Jawa Tengah atau di Jawa Barat atau di Banten itu bisa sedikit berbeda atau penyampaiannya bisa berbeda. Ya, itu itu yang makanya eh, dalam asesmen ini selalu dicoba dengan bahasa baku, ya bahasa baku yang 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 disampaikan. Oke, ini ada ada pertanyaan coba di kolom chat saya baca dulu. Oke, balik lagi ini mengenai. Uh, <laughs> Recording, recording nanti akan saya uh, sampaikan di grup peserta. Ini direkam dan nanti ada di link YouTube ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang kemarin juga saya sudah sampaikan linknya di depan ada di link YouTube. Jadi nanti uh, hari ini juga akan saya share. Nah ini ini uh, enaknya yang yang asesmen kali ini itu ada jeda hari ya, ada jeda satu hari teman-teman untuk lebih mempelajari, memahami lagi materi-materinya. Biasanya itu beruntun nih, pertemuan pertama, pertemuan kedua, besoknya udah langsung asesmen. Waduh, itu lebih lebih apa ya? Lebih padat. Tapi ini uh, untungnya masih ada jeda satu hari. Teman-teman masih bisa lihat link YouTube-nya, mempelajari, uh, merefresh lagi. Baru setelah itu uh, asesmen. Uh, Asesmennya. Oke, ada yang ingin uh, bertanya lagi? Kah, teman-teman, silakan. Halo? Ya. Mau nanya, Mas, kalau misalkan pas di hari H, itu kalau nggak punya lensa standar, gimana tuh, Mas? Tidak punya lensa standar. kayak uh ya tidak tidak punya lensa standar saya juga menjawabnya agak 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 ini ya agak bingung gitu itu adalah syarat ya syarat yang disarankan jadi lalu ditanyakan lagi kepada kami selaku panitia ya bingung saya jawabnya mas <laughs> bingung nggak kami menjawabnya jadi ya itulah syaratnya begitu ya kami sudah menjelaskan sebaiknya membawa lensa lensa zoom yang standar. Tapi masih tidak ada, ya ya saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Dinikmati saja nanti mas asesmennya. Kira-kira <laughs> begitu. Ya apakah ya saya nggak saya, nggak, saya nggak bisa jawab dan bingung saya jawabnya karena itu adalah hal yang apa namanya yang yang disarankan untuk dibawa pada saat asesmen. Begitu mas Irwanto. Siap, siap. Ya, bila masuk, Mas Ukon, silakan. Oke, uh, mau mau Mas, memastikan Pak, ya. kalau saya uh, punyanya mirrorless, apakah boleh dibawa mirrorless aja, Pak, harus dengan DSLR? Boleh, Mas, boleh. Tidak ada, uh, ada dua yang, uh, maksudnya begini, mirrorless boleh, DSLR boleh. Dulu kan belum ada mirrorless zaman dulu ya makanya peraturannya pada uji kompetensi yang versi LSK itu dituliskan DSLR tapi setelah ada perbaikan skKNI di 2019 itu mirrorless boleh dipakai untuk sebagai apa namanya alat-alat assessment jadi silahkan nggak ada nggak ada nggak ada keharusan oh harus DSLR nggak kita zamannya mirrorless ya, ya udah pakai mirrorless nggak ada masalah gitu. Mungkin lima tahun lagi kita nggak tahu kamera, mungkin standarnya kamera 360 mungkin gitu ya atau GoPro ya, ya udah itu akan jadi standar. Begitu mas uh, Ukon? Oh, ma terima, kasih, terima kasih. Ya silakan mas Entong. Uh, gini, Pak mau nanya kalau kamera DSLR mau tipenya apa aja atau tahunnya apa aja bebas ya Pak ya. Bebas 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 Pak. Bebas ya. Memang yang yang mungkin yang yang tidak tidak diharapkan jangan bawa kamera eh uh, analog ya. Karena agak sulit nanti menunggu hmm. hasilnya dulu ya. Jangan tohankan. Jadi baik, baik, baik. Kita standarnya udah digital ya. Digital DSLR mau DSLR yang Nikon D1 juga yang penting masih bisa keluar gambar di layarnya. Silakan saja. D100 juga tidak oh, ada masalah. Ya. 7 D bisa pak ya? Bisa, bisa sekali. Ya pokoknya masih bisa berfungsi. Layarnya masih bisa mengeluarkan gambar, masih bisa merekam gambar di memory cardnya eh, dan masih bisa bekerja. Dipakai bekerja, silakan dibawa. Enggak ada masalah sama sekali. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama kantong. Oke, ada lagi kah teman-teman? Nah, uh, tadi saya uh, nih untung aja uh, di, uh, diingatkan. Tolong membawa materai sepuluh ribu ya satu lembar. Tolong membawa materai sepuluh ribu satu lembar untuk masing-masing peserta. Kan ini sudah difasilitasi oleh Dispar Banten. Jadi bawa materai 10.000 satu lembar enteng lah ya kira-kira nggak nggak perlu memberatkan dan jangan lupa karena materai 10 lembar itu nanti akan ditempelkan pada eh, apa namanya fakta integritas ya fakta integritas eh, yang harus ditandatangani oleh para asesi eh, terlebih lagi nanti setelah menerima eh, maksudnya dipatuhi, dipatuhi oleh oleh para sesi setelah menerima uh, sertifikat BNSP tapi tanda tangannya di depan, karena ini kumpulnya lagi, kita susah kan nggak tahu kapan nih kumpulnya lagi jadi kalian uh, tanggal 11 itu teman-teman datang untuk melakukan asesmen, juga sekaligus tanda tangan uh, fakta integritas jadi mohon jangan lupa uh, matrais uh, 10.000 ribu bawah satu lembar untuk nanti ditempel dapat makan apa enggak? uh, alhamdulillah ini belum bulan puasa jadi akan dapat makan ya akan dapat makan biasanya sih begitu ya <laughs> saya nggak tahu kalau yang kali ini disuruh puasa <laughs> saya nggak tahu juga tapi biasanya dikasih di ada kok disediakan makan ya di spar nggak 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 pernah amat kok <laughs> kalau nggak makan ya makan dulu di rumah jaga-jaga Iya -jaga <laughs> makan boleh. <laughs> kalau lapar ya, terus ya bawa bekal lah kalau lapar terus nggak apa-apa juga. <tid> juga itu hobi ya ya takutnya kelaperannya. makanya bawa bekal itu. bawa bekal ini seputaran sini tadi eh, ya apa namanya di seputaran hotel tadi kan saya kan juga sudah sudah ada di Serang nih melakukan persiapan itu banyak kok ada jajanan sebelah lalu macam-macam lah itu ada ke sekolahan jajanan lapar-lapar buat apa namanya buat Uh, buat ganjil-ganjil bisa kok. Ya, Pak Julian mantap apa namanya? Nah ini coba saya bacakan ini ya. Yang lulus otomatis anggota PFI bukan? Ada pertanyaan dari Kang Atep. Uh, ya ini kembali lagi sertifik yang ikut sertifikat ini uh, tidak wajib anggota PFI. Tapi apakah yang Lulus lulus sertifikat menjadi anggota APFI ya silakan juga itu kan pilihan ya kalau mau jadi anggota APFI ya silakan mendaftar ke link uh, di website APFI nasional ya kita tidak tapi, ada pemaksaan tapi kita, ya. tapi kita sarankan lebih baik bergabung ya uh, betul bang Julian karena siapa lagi yang membela profesi fotografer kalau bukan ya. pelakunya itu yang ya. harus diingat teman-teman ya. Kita tidak mungkin teriak kepada rekan-rekan dokter, rekan arsitek, rekan akuntan, hey, yang lain marilah bantu fotografer. Oh, itu tidak ada tuh. Tidak ada tuh artinya ya mereka tidak akan bantu, ya. Itu itu sudah pasti dan dijamin. Ya, karena kita pun juga membantu profesi mereka buat apa? Nggak ada enggak ada manfaat buat fotografer. Kita membantu profesi profesi orang lain gitu ya. Lebih baik kita berjuang untuk profesi kita sendiri. Makanya makin banyak yang bergabung dengan eh, penguatan akan profesi itu akan menjadi makin makin bertambah. Ya, itu yang selalu diupayakan oleh kami pengurus APFV nasional. Oke, sekarang, wah sudah sudah lewat empat menit. <laughs> sudah lewat empat menit. Itu uh, minta PDF, boleh, boleh nggak mas? Kenapa? Nanti bisa dilihat di YouTube-nya aja, Bang Julian. Ya, dilihat di YouTube-nya oh, aja. Ya. PDF kan uh, nggak bergerak tuh. kan sekarang kalau orang Indonesia itu lebih menarik sesuatu yang bergerak kan, video. Jadi ya, nanti dilihat di videonya aja. Ya, bisa, bisa ini. Ketentuan kelulusan, ketentuan kelulusan jika pada saat asesmen semua dinyatakan kompeten, ya. Kalau mengikuti Zoom uh, refreshment ini itu adalah syarat daripada bisa masuk lanjut ke proses assessment. Tapi kalau lulus atau tidaknya, yaitu di di apa namanya ranahnya asesor ya, itu ranahnya uh, asesor yang yang apa namanya melakukan pengumpulan bukti, melihat kompetensi dari tiap uh, tiap tiap peserta uh, uh, assessment. Nanti akan berhadapan satu persatu. Teman-teman hanya punya waktu kira-kira 45 menit ya. 45 menit sampai 60 menit satu, satu orang. Tapi biasanya diupayakan 45 menit karena ini kan ada 60 peserta dengan 6 asesor. Berarti satu asesor itu 10 orang. Dan tanggal 11 itu kerjanya agak agak maraton karena jam kayaknya kalau kayaknya jam 5 itu eh, sudah sudah harus clear up ya di hotel sudah sudah harus bersih selesai acaranya. Begitu. Itu jadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Eh, Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Kalau kamera yang nggak ada settingan Kelvin kayak Nikon D5200 gimana Pak? Oke. Nah, kembali lagi asesor kan juga akan akan melihat ya bukan hanya uh, pukul rata artinya begini kalau memang kameranya Nikon D5200 itu adalah pegangannya uh, Anda sendiri akan dimaksimalkan uh, pengumpulan buktinya atau pertanyaannya disesuaikan dengan gadget atau alat yang uh, dibawa atau dipakai oleh teman-teman uh, sendiri ya jadi kalau memang Misalnya nggak ada settingan Kelvinnya, ya mungkin yang akan digali informasinya bukan seputar masalah Kelvin atau white balance. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau boleh tahu, oke, bentar, Ini ada tadi potongan oh, kelulusan kira apa saja tadi saja. Pemungutan kelulusan hari itu juga atau di lain hari? Oke. Pernyataan kompeten atau belum kompeten akan diumumkan begitu teman-teman selesai melakukan uh, proses asesmen. Ya. Hanya hasil daripada uh, checklist pengumpulan data yang dilakukan oleh asesor itu nanti akan diserahkan ke LSP untuk dilakukan sidang pleno. Finalisasi akan dilakukan dalam sidang pleno di mana akan dihadiri oleh tiga orang asesor yang tidak menguji pada saat itu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman eh, mendapat asesor A, ada asesor A B C D E F misalnya besok itu ya, ada 6 A B C D E F. Lalu nanti sidang plenonya akan di, dilakukan oleh asesor X Y Z yang tidak bertugas di Serang. Nah, kira-kira begitu mekanismenya. Nah, eh, artinya akan akan seperti apa tuh? Ya, ini eh, asesor X Y Z yang melakukan sidang pleno dia melihat apakah pengumpulan pengumpulan data yang dilakukan oleh asesor ABCDEF itu sudah sesuai dengan mekanisme yang digariskan oleh BNSP. Jika mekanismenya semua sudah benar, ya tentunya tidak ada perubahan dari rekomendasi kompeten atau belum kompeten yang dilakukan oleh asesor yang bertugas. Oke, okay. Kalau boleh tahu asesornya semua dari 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 AFPI atau bukan? Asesornya kebetulan bukan dari AFPI ya, Mas Taufik. Asesornya dari APFI. Karena memang LSP ini adalah lembaga bentukan dari APFI. Oke, nah ini ada lagi nih, Mas Taufik nih kebalik-balik atau nggak atau bercanda atau guyon kali ya? AFPI Banten atau Serang sudah ada atau belum ya Pak? Uh, AFPI Banten atau Serang saya nggak tahu. Tapi kalau APFI Banten sudah ada, itu kebetulan ada Kang Atang kalau nggak salah ya. Jadi kita ini uh, APFI ya, tolong jangan dibalik-balik Mas. Itu uh, bisa bisa ada pemahaman yang berbeda. Jadi APFI Banten sudah ada, mau apa namanya mau mendaftar sebagai anggota eh, silakan hubungi Kang Arifin Lagaligo atau Kang Atang atau Mas Men. Mungkin ada beberapa nama yang teman-teman eh, kenal nanti juga akan membantu pada saat pelaksanaan di tanggal 11. Oke, eh, kalau tidak ada lagi eh, kita saatnya foto bareng nih ya. Yuk dibuka ininya eh, videonya. Kita foto. Itu ada satu lagi mas pertanyaan. Ada ya, mana? Mana? Saya nggak lihat. <laughs> Siapa yang mau bertanya? Silakan langsung aja. Itu di chat, chat ada? Kok kayaknya habis. Hmm. Oh, nanti Pulang dipanggil satu-satu. Apa jadinya. semuanya dibayar sama pada saat dites? Jadi yang masuk ruangan ruangan asesmen itu hanya yang dipanggil namanya ya artinya sekali masuk itu ada enam orang ada ada enam asesor gitu teman-teman yang lainnya ya nunggu di ruangan yang terpisah ini uh, ballroomnya hotel ini lumayan besar ya jadi saya nggak tahu nanti pengaturannya seperti apa begitu oke yuk kita uh, foto dulu ini ada tiga tampilan di layar saya, monitor saya ini Baik, layar pertama siap-siap satu dua tiga. Oke, layar kedua Bentar. baik. Layar kedua bersiap satu dua tiga. Ya, layar ketiga oke, bersiap. Layar ketiga, yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah semua sudah terfoto. Nah itu ada Kang Atang dari APFI Banten ya. Silahkan kalau mau berkomunikasi nanti eh, di hari tanggal 11 itu Kang Atang datang, Kang Epin datang, Mas Men juga datang. Kayaknya teman-teman APFI akan eh, apa namanya akan ikut hadir di sana. Baik teman-teman, Alhamdulillah, Alamin, eh, hari ini kita selesai mengikuti proses refreshment fotografi rangkaian daripada uh, dua hari berturut-turut tanggal 8 dan tanggal 9 Insya Allah yang hadir di sini semua akan dinyatakan kompeten amin 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 ya robbal alamin semua amin. akan amin. Amin, ya robbal alamin baik amin. Ya, ya saya mewakili teman-teman Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa tadi beberapa catatan ya, bahwa materai, eh, lalu kamera dipersiapkan, fisik disiapkan, lalu nanti ada catatan-catatan yang menyusul itu nanti disampaikan lewat WhatsApp grup. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan langsung tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahikumsalam. Warahikumsalam.